بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة <applause> إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منفع في علم في دارين أمين ولنقل مطلوب قولي غير مبتل نقله إلى غير محله ولو صحوا ركنا كان كفاتحة وتشهد أو بعد أحدهما au ghayra rubnin kasuratin ila ghayril qiyami wa kunutin ila ma qabla ruku'i au ba'dahu fil witri fi ghayri nisbi ramadana sani fa isjudu lahu wa li naqli matlubin qawliyin dan ya disunatkan dua kali sujud ya karena ya, memindahkan yang dituntut ya, yang bangsa kauli. Wa iri mubtidin yang tidak membatalkan. Ya. Jadi disunatkan sujud ya sahwi dua kali sujud ya, Sujud sahwi kan dua kali karena memindahkan yang dituntut yang bangsa rukun Kaulin Ya. Yeah. Ghairi mubtilin yang tidak membatalkan nakluhu oleh memindahkannya. Ila ghairi ma'alihi kepada bukan tempatnya. Walau sa'wan sekalipun lupa. Sekalipun lupa, tetap dituntut untuk sujud sahwi. ruknan karena baik keadaannya itu rukun, kafatiatin seperti fatihah, rukun. Jika namanya termasuk kauli, rukun kauli. Watasahudin dan tasahud, ya, bacaannya tasahud. Ini juga termasuk rukun kauli yang termasuk kauli juga au ba'di ahadihima atau sebagian daripada salah satu keduanya ya Fatihah sebagian doang ya, itu juga bisa nanti sujud sawi au ghairu ruknin atau bukan rukun Tadi kan begitu rukun keadaannya Contoh seperti fatihah atas atau sebagian dari keduanya Atau bukan rukun Kasuratin ila ghairil kiamin Seperti surah ya. Kasuratin ila ghairil qiyami Wa kunutin ila maqabla ruku'i Kasuratin seperti surah ya. Baca surah Kepada ya, selain berdiri wa kunut dan kunut ila ma qabla ruku'i sampai kepada apa yang sebelum ruku au <tuh> ba'dahu atau setelah ruku fil witri pada witir fi ghairi nisbi fi ghairi nisbi ramadhan asani pada selain ya pada ya atau setelahnya ya pada witir pada selain setengah ramadhan yang kedua fayas yasjudu lahu maka dia sujud ya, baginya jadi itu tadi semua ya disunahkan untuk sujud sa'wi ya yeah. Karena memindahkan rukun kauli ya. Rukun kauli yang tidak membatalkan ya, Oleh memindahkannya Kepada bukan tempatnya Sekalipun dia lupa Memindahkannya tetap Sunnah sujud sahwi Baik rukun keadaannya Seperti fatihah Tasyaud Ya atau yang bukan rukun seperti surah kunut dia pindahkan kepada apa yang sebelum ruku untuk kunutnya atau setelah ruku sebelum ruku ya das ruku apa dia kunut sebelum ruku udah kunut aja itu ya. nanti bisa sujud sahwi atau setelah ruku pada witir selain setengah Ramadan yang kedua. Ya, bukan setengah Ramadan yang kedua. Baru Ramadan pertama dia udah kunut aja. Gitu ya. Nanti dia sunah sujud sahwi. Fayas judulahu maka dia sujud ya baginya karenanya dia sujud. Amma naklul fi'li fa ya betul wa ta'amuduhu. Adapun memindahkan rukun fi'li, ah, kalau tadi kan rukun kauli yang bangsa kauli kalau tadi mah. Ya. Baik keadaannya rukun ya, maupun ya bukan rukun. Ya, berarti baik keadaannya wajib maupun sunnah Ya, kalau tadi mah tuh, heeh. Sujud Sahwi. Nah, kalau ini ada pun memindahkan rukun kauli. Nah kalau untuk rukun kauli tadi rukun fi, uh, rukun fi nih. Kalau tadi rukun kauli. Jadi kalau kalau kauli baik yang rukun maupun yang sunnah. Ya, yang dimana dia itu kategorinya yang tidak membatalkan oleh memindahkannya, enggak batal. Maka dia, ya nanti kalau meninggalkan itu dia kalau dia memindahkan ya kepada bukan tempatnya maka dia sujud sahwi ya. sekalipun kelupaan itu untuk rukun kauli Adapun rukun fi'li, bagaimana rukun fi'li? Perbuatan, Amma naqlul fi'li fa ya betul ta'ammudu adapun rukun fi'li maka batal oleh sengajanya. Sengajanya. Hmm. Berarti kalau enggak sengaja enggak ya manusia lupa. Wa kharaj bi qawli ghairi mubtilin ma ma yubtinu kasalami wa takbir wa takbir tarumi bi an qasad mi an kabara bikasni nah wa kharaja dan telah keluar mikauli dengan perkataanku ghairi mubtilin yang tidak membatalkan ya ya ghairi mubtilin ya perkataan keluar dengan perkataanku apa ghairi mubtilin nah yang artinya tidak membatalkan apa yang keluar ma ya fa'il kharaja oleh sesuatu ibtirul yang dapat membatalkan sekalipun yang bangsa kauli makanya tadi dikatakan dan karena memindahkan yang dituntut walina kalimat nubin kaulin goirik mubtilin itu ada sifatnya yang tidak membatalkan naklu oleh memindahkannya nah ada yang tidak membatalkan ada yang membatalkan yang dapat membatalkan kalau dipindahin nih dia nih makanya dikatakan kharaja keluar dengan perkataan ku ghaini mubtilin yang tidak membatalkan apa oleh sesuatu yang yubtilu yang dapat membatalkan kasalami seperti salam wa takbir wa takbiru ta'rumi dan takbir takbiratul ihram bagaimana bi an kabbara bi qasdi dengan dia bertakbir dengan maksud takbir mata lagi baca Fatihah takbirlah bismillahirrahmanirrahim ya umpama dia baca Fatihah udah ihdinas siratal mustaqim takbir atau rapi Fatihah waladallin amin Allahu akbar dia takbir batal di niat takbir Itu bisa batal takbir. Jadi, kalau begitu, apa dari mulai lagi? Tapi tadi, apa dikatakan, "because dengan maksudnya, "dengan maksudnya maksud takbir." Ya. Tapi, kalau umpama dia takbir, niatnya zikir, ya lam ya, betul enggak batal." Lam betul, enggak batal solatnya. Ini dia bikosdi dengan maksudnya, maksud takbir. Salam juga sama. Sumbah yang zuhur baru dua rakaat, salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Batal. Hmm. Hmm. Batal. Jadi, takbiratul ihram dan salam Ini nggak bisa dipindah-pindahin. Ini nggak bisa dipindah-pindahin. Berarti ada sesuatu. Istimewa tuh. Takbiratul ihram dan salam pembuka dan penutup. Nggak boleh yang namanya pembuka di tengah, penutup di tengah nggak ada. Yang namanya pembuka di awal. Penutup di akhir, nggak boleh pindah-pindahin. Selain itu silakan bukan silakan ya <laughs> apa namanya ya <laughs> nggak <laughs> apa apa gitu oh, ya bukan nggak apa apa juga sih ya. artinya ya disunahkan sujud sawi hmm. ada ada ada, rada ringan gitu ya hmm. udah sekarang wali sawima yubtilu amduhu lahu dan sunah juga sujud sahwi heeh sunah sujud sahwi karena memindahkan mayubtilu apa yang dapat membatalkan amduhu oleh sengajanya jadi dia pindahin ini nih. Pindahin yang mana? Sesuatu yang dapat batal oleh sengajanya. Kalau dia sengaja batal. La huwa aisahu tidak dia artinya lupa. Ya kalau kelupaan kagak. Kalau tadi ya walau sahwan sekalipun lupa kalau tadi. Sekalipun lupa tetap ya tetap ya sekalipun lupa dituntut untuk sujud sahwi. Katat wili ruknin kasirin wa qalili kalamin wa uklin wa ziyadati ruknin fi'liin. Katat wili seperti memanjangkan ruknin kasirin, rukun yang pendek. Ya. Nih. Ini contoh ya sujud sahwi karena ya wali sahwi wali sahwi karena batal ya mayubtilu amdu ya sesuatu yang membatalkan oleh sengajanya wali sahwi mayubtilu amduhu dan karena lupa ya apa yang membatalkan oleh sengajanya oleh sahwī mayabtilu amru dan karena lupa sesuatu yang membatalkan oleh sengajanya lahuwa ya. tidak dia. Ya, jadi wali sahwin bagi lupa ya, bagi lupa sesuatu yang batal yang membatalkan oleh sengajanya lahuwa tidak dia Aisyah kelupaan. Iya, jadi kalau kelupaan enggak Ini yang batal sengajanya. Sesuatu yang membatalkan oleh sengaja. Jadi kalau dia ini karena lupa, ya karena lupa. yubtilu dan karena kelupaannya atau lupa sesuatu yang membatalkan oleh sengajanya. Jadi kalau dia sengaja batal lupa ini dia. Jadi dia lupa ini. La huwa aisyahu tidak dia tidak kelupaan. Jadi kalau kelupaan enggak batal. Kata Ruknin Qasirin Seperti memperpanjang Rukun yang pendek Ini batal kalau sengaja Tapi kalau enggak sengaja enggak batal ya. Kalau sengaja enggak batal memperpanjang rukun yang pendek ya. memperpanjang rukun yang pendek apa tuh memperpanjang rukun yang pendek ya. seperti apa duduk di antara dua sujud i'tidal itu ya Iktidal, kecuali lagi kuno ya i'tidal jadi itu duduk antara sujud itu adalah ya yang mesti enggak boleh panjang-panjang. Jadi kalau dipanjangin bisa membatalkan kalau dia sengaja. Kalau kelupaan kagak. Jadi kalau dia kelupaan enggak kata ini ruklin qasirin seperti memperpanjang rukun yang pendek wa qalil dan seperti apa lagi sedikit ngomong sedikit ngomong kelupaan tadi ma yubtilu ma yubtilu amduhu ya, sesuatu yang membatalkan sengajanya kalau sengaja ngomong sedikit batal la huwa tidak dia tidak kelupaan ngomong sedikit kelupaan enggak batal gitu umpama dipanggil kita Namanya siapa? Iwan umpama. Iwan. Ya. Iwan. Ya. udah lagi sembahyang. Iwan. Ya. Eh, gua lagi sembahyang. Jauh aja lagi. Gitu, <gitu> itu kelupaan. Nggak batal. Kalau banyak, habis batal. Iwan. Ya. Ngapain oh lagi sembahyang. Eh, lagi sembahyang. <gitu> itu udah kebanyakan kebanyakan bisa batal. Wa dan makan. Nah, sedikit makan sama. Sedikit makan itu ya sesuatu yang membatalkan oleh sengajanya. Nah, jadi kalau sengajanya bisa batal. Enggak sengaja enggak batal. Sujud sah wi. Tadi kan begitu. Dan kelupaan sesuatu yang membatalkan oleh sengajanya jadi dia kelupaan kelupaan apa kelupaan sesuatu yang dimana ya kalau sengaja batal ya makan sedikit sengaja batal kalau nggak sengaja nggak batal umpama kita ambil lagi sembahyang ada apa makanan yang jatuh rontok dari gigi kita ya tadi makan kacang kagak kekumur ya Tadi habis makan kacang kagak ke lagi, langsung sembahyang aja. Langsung sembahyang aja. Lagi sembahyang bebacaan rontok. Iya. Ah dikit ini gue telan aja, glek batal. Kenapa? Sengaja. Kecuali enggak sengaja, ya ketelan. Enggak apa-apa. Sujud sah. Wih. Iya. Kayak tadi ngomong sedikit, Iwan, ya, Budi, ya, gue nggak mau ngomong ya, lagi sembahyang, sujud sa, atau Iwan, duit di mana? Yang manggil manya, manya galak, tuh. Yes. <laughs> dompet di mana dompet? yang ada duitnya banyak tuh takut hilang kan sih tuh dia nggak sadar kau dia lagi sembahyang aku lagi sembahyang ya nggak batal sembahyangnya karena ngomongnya sedikit tapi nanti sujud sawi wa ziyadati ruknin fi'liyin dan bertambah rukun fi'li menambahkan rukun fi'li ya menambahkan rukun fi'li ya sujud ditambahin satu lagi jadinya tiga sujud kan dua kali ya ya rakaat pertama sujudnya dua rakaat ketiga dua terus sama pertama kedua ketiga keempat dua dua yang namanya sujud kecuali sujud tilawah ya ini sujud biasa ya ditambahin jadi tiga biar lebih mantap lagi batal kalau sengaja mah kalau nggak sengaja, nggak batal. Walaupun niatnya bagus tuh, ini sujudnya kurang satu ini berganjil bermantapan dikit sujud lagi. <laughs> Itu batal sholatnya. Hmm. Tapi kalau enggak sengaja, enggak batal. Kenapa? Di An-Nahu Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur khamsan wasaja dari sawi. Karena bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat zuhur lima dan sujud karena lupa. Beliau sholat lima lima rakaat karena kelupaan. Enggak batal. Itu kan namanya nambahin, nambahin rakaat. وقيس به غيره dan kias dengannya akan yang lainnya. Sama tadi kias ama lainnya apa nambahin sujud. Wa hmm, kharaja bima yubtilu 'amduhu ma yubtilu sa'uhu aidan kakalamin kasirin. Wa kharaja dan keluar bihi bima dengan sesuatu yang yubtilu dapat membatalkan 'amduhu oleh sengajanya. dapat membatalkan oleh sengajanya ya, ya, keluar dengan sesuatu yang membatalkan oleh sengajanya ayat ah, wa kharaja bima yubtilu amdu dan keluar dengan kata-kata mayubtilu -kata, <tuk> amdu oleh mayubtilu sahu oleh sesuatu yang membatalkan oleh lupanya ya kalau tadi sesuatu yang membatalkan oleh sengaja jadi kalau sengaja batal nah, enggak termasuk apaan sesuatu yang membatalkan oleh lupanya nah bagaimana dia ya. sesuatu yang membatalkan oleh lupanya nah dia kalau lupa aja sekalipun lupa batal sekalipun lupa batal kalau tadi kan kalau ya kalau tadi apa enggak sengaja kagak bat kagak batal sesuatu yang membatalkan oleh sengajanya kalau sengaja berarti enggak batal nah kalau ini ya sesuatu yang membatalkan oleh lupanya jadi kalau dia lupa batal sekalipun lupa batal apalagi sengaja apaan Aidan pula kakala min kasirin ngomong yang banyak namanya maaf umpama namanya budi budi ya yeah. budi kunci di mana emak orang lagi sembayang tuh di situ galak galang takut ya yeah. budi kunci motor di mana emak orang lagi sembayang panggil panggil tuh di situ yeah. <laughs> batal tuh sembayangnya wa yubtilu sahuhu karena itu termasuk banyak segitu ya. Kalau ya Budi, kunci di mana? Tuh. Nah, itu sedikit, doang ya. Enggak, enggak. Itu enggak batal. Enggak batal ketika kagak sengaja. Kalau dia sengaja bisa batal. Wa yubtilu sahuhu. dan sesuatu yang tidak membatalkan oleh lupanya. Jadi kalau lupa nggak batal. Wala amduhu dan juga tidak membatalkan oleh sengajanya. Kalfi lil qalili seperti perbuatan yang sedikit. Nah, perbuatan yang sedikit ini lupanya kagak batal, tidak membatalkan sengajanya juga tidak membatalkan perbuatan yang sedikit contoh gatel nih gara ini gini enggak batal nih. Sengaja kagak batal, kelupaan kagak batal. Enggak hmm. batal. Hmm. Jadi kalau gatal begini enggak apa-apa. Ini namanya apa? Fi'lil kasiri. Perbuatan. Fi'lil kolili perbuatan yang sedikit fi'lil kali ini perbuatan sedikit Enggak apa -apa. tapi kalau udah begini ah, ini fi'lil kasiri kal fi'lil kasiru perbuatan yang banyak wal iltifati nengok Allahu akbar ya yeah. kan ada orang sembahyang begitu Allahu Akbar Sami Allah, liman amida Ngontrol, sembayang ngontrol Iya, itu ya memang gak batal Cuma kurang cakep aja gitu ya Kurang cakep, sembayang ngontrol, ngontrol Kalau kita sembahyang mata kita lihat tempat sujud gitu ada yang begitu orang semuanya. Kita pernah di belakang dia ya. kita ketawa mulu di dalam mati. Kelihatan Kelihatan habisan. Jangan sampai demikian. Nah, kalau yang seperti ini falayas judu lisawihi walali amdi maka tidak sujud sawi iya karena lupanya dan juga tidak sujud sa'wi karena sengajanya. Tapi kalau dia nengok walaupun enggak sujud sa'wi sengajanya kekhusuannya itu akan rusak. Nah kita sembahyang usahakan khusuk ya usahanya. Wallahu a'lam